Datuk Azharin bin Abu Sa'id. Kondo yang Datuk beli hari itu dah siap ke belum? Betul, hampir nak siap. Cuma tinggal tingkap saja. Kenapa, Datuk? Oh, banyak untung kalau Datuk beli. Untung. Itu new township. Ya ke? Datuk Faizal, saya nak tanya sikit. Tanah yang dekat Ipoh tu macam mana? Dah jual ke belum? Oh, tanah yang tu ke? Tanah tu. Oh, tanah tu saya dah jual dah. Dah jual dah. No profit, Datuk. Rugi. Kenapa Datuk Nur Azman minat ke? Ah, kalau macam tu, selamatlah saya. Tak payah bayar. Ha, ini dia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, betul. Ah, sekarang giliran Datuk Faizal pula. Oh, saya. Oh, ni saya punya turn eh. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, aku beli satu lagi rumah. Aku kaya. Aku kaya ya. Aku kaya. Untung. Pak Cik. Ha. Masa dah habis ni. Jom kita pergi mandi. Yang ni lah. Piye saya? Piye? Nak pergi mana? Pergi mandi. Jom. Nak pergi mandi. Jacuzzi. 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 Jom mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan sekarang ini berada dalam rancangan Entertainnya. Tanya. Baiklah, sebelum kita mulakan rancangan kita di hari ini yang mulia ini, kita mulakan kalimah Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baiklah, kita ada beberapa soalan daripada penonton-penonton kita. Baiklah, saya akan bacakan kiriman-kiriman tuan-tuan dan puan-puan. Sebanyak mana yang saya boleh baca, saya baca. Kalau tak sempat tu, nanti saya balas dekat Facebook, Instagram, Facebook dan Twitter. Baiklah. Tanya. Baiklah. Soalan seterusnya daripada Muhammad Khalid Jamlus daripada Perak. Pada satu hari saya menunggang motosikal dan saya mengantuk, menguap dan lalu klip-klip masuk ke dalam mulut. Klip-klip tu yang burung kecil yang ada lampu lilap-lilap tu. Dia masuk dan dia menyala dalam perut. Oh, baiklah. Susah juga soalannya. Tak apa. Saya akan menjawab insya-Allah. Bagi soalan yang seterusnya daripada Karim daripada Melaka. Baiklah, saya bacakan. Saya seorang penyelam terhebat di dalam dunia ini. Especially di Afrika Selatan, satu hari saya terjumpa anjing laut dan anjing laut itu menjilat jari. Maaf saya menjilat saya dalam keadaan basah. Apa hukumnya? Baik, bernas soalan itu. Terima kasih. Yang mana saya tak dapat menjawab, saya akan menjawab juga telefon. Baiklah, soalan seterusnya daripada Muhammad Yusri Edo. Macam kenal nama itu ya. Berasal daripada Perlis. Ditulis tu bekas seorang penari. Mak saya panggil bapa saya buaya darat. Apa hukumnya kalau mak saya sentuh bapa saya? Haram ke tak? Baiklah, kebetulan pada hari ini kiriman-kiriman semua menanyakan pasal haram ke tak, ya? Haram ke tak. Jadi pada hari ini kita akan mengetengahkan topik haram ke tak. Baiklah, kita ada tetamu kita, undangan yang paling spesial sekali. Kita kenalkan tuan-tuan dan puan yang di rumah. Kenalkan ya, saudara Encik Harun kita. Encik Harun, apa khabar Encik Harun? Sungguh Encik Harun. Inilah Encik Harun kita. Saya daripada Besut, Kedah Darul Takzim. Yes, saya nak tanya satu soalan. Ya, yes, saya. Kenapa kura-kura tu nama dia Harun? Macam mana? Kura-kura, ya? Kenapa nama dia Harun? Kalau anjing, haram namanya. Awak
Ya. Sebenarnya saya ingin macam mana nak mula ni? Saya malu lah cakap. Awak nak cakap apa? Awak cakaplah. Sebenarnya saya pun ada benda penting nak cakap dengan awak. Tapi awak cakap dulu. Malulah. Cakaplah awak. Sebenarnya saya suka dengan awak. Sebenarnya ibu tahu awak suka kat saya. Sebenarnya saya suka kat awak. Tapi saya ni gila. Kalau awak gila, saya lagi gila. Sebab saya gila kat awak. Apa yang kau orang memekap malam-malam buta ni? Ruben, dia peluk saya. Saya menggigau, Ruben. Macam-macam hal. Nabi, apa kau buat pada katil tu? Saya tengah tipu nyamuk ni. Nyamuk mesti ingat saya tengah tidur pada katil. Ruben. Sorry tau, Ruben. Si sengal Nabi tu ada ke patut dia nak tipu nyamuk? Tapi, Ruben jangan risau tau. I dah letak signboard nyamuk dilarang masuk kat pintu. Kau lepaskan aku sekarang. Kau lepaslah. Lepaslah! Sesaat kau menjelma setibanya kau di sini akan meneruskan perjuangan yang belum selesai. Maka. Sesungguhnya. Bagi pihak-pihak. Apa? Doktor baru? Baiklah, Dr. Fitri. Untuk pengetahuan doktor, pesakit-pesakit kat sini kami bagikan baju berlainan warna tiap-tiap hari. Contohnya merah, supaya kami tahu yang mana pesakitlah. Dan diorang ni semua dalam proses pemulihan. Dia satu step je, satu level daripada jadi normal. So, sikit je lagi. Kami harap Dr. Fitri boleh sesuaikan dirinya sinilah. Salma, Bakar dan semua staff saya akan bantu doktor kalau doktor perlu apa-apa bantuanlah. InsyaAllah.
Baiklah, terima kasih Dr. Halim. InsyaAllah saya akan cuba buat yang terbaik untuk pesakit-pesakit di sini. Tak sabar rasanya nak bertugas. Memandangkan saya baru pulang daripada luar negara. Jadi banyak yang saya kena belajar di sini. InsyaAllah saya buat yang terbaik. Memandangkan apa yang ada pada diri saya akan gunakan sepenuhnya. InsyaAllah. Terima kasih, Dr. Saya ke pejabat saya. Ya. Maaflah, doktor sakit ke? Eh, saya okey, saya okey. Maaf eh, terlanggar kuat pula. Ya. Macam mana keadaan pesakit-pesakit semua? Dia ingat dia doktor boleh rampas benda hakku. Pui! Dr. Fitri, kenapa doktor pilih Cik Salma? Banyak lagi perempuan di dunia ini, kenapa pilih Cik Salma? Cik Salma tu milik saya, Dr. Fitri. Mana awak tahu nama saya? Tu yang tak tahu. Tolong, Dr. Fitri. Cik Salma tu milik saya. Dan doktor tidak berhak untuk memilikinya. Sabar dulu, saudara. Salma itu siapa? Tak ada kena mengenai saya pun. Saya tak ada apa-apa hubungan pun dengan dia. Kalau dia cinta hati, buah hati awak, ambil. Ambil, saya tak nak pun. Lagipun, saya ni dah berkeluarga. Sumpah? Sumpah. Eh, doktor, terima kasih, doktor. Terima kasih, doktor. Siapa nama? Aidil, doktor. Terima kasih, doktor. Ya, ya. Ideal, Dr. Fitri. Sekali bomoh-bomoh. Cerita. Sanggup dia buat macam ni, kan? Habis tu macam mana boleh jadi doktor ni? Alhamdulillah. Thank you, Kak. Assalamualaikum. Dah adik duduk tau. Cinta adalah satu perasaan yang dialami oleh setiap manusia biasa. Akan tetapi, sekiranya perasaan ini dialami oleh pesakit-pesakit mental ataupun skizofrenia, pada dasarnya akan bermakna setiap dilusi-dilusi yang dialami oleh pesakit tersebut akan berkurangan. Saya rasa awak patut luahkan. Saya rasa saya tak nak dengan dia. Dia nakkan saya. Dia yang tergigil dengan saya. Saya okey je. Saya malas dengan perempuan ni sebab perempuan ni dia macam sensitif. Thank you.
Ya, kalau macam tu. Okey, kalau yang macam ni. Ni ikut bilik lah kan? Oh, ke bilik. Asyik naik ni tak nampak. Kalau nampak, mana dah aku nak tak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya pemegang mahor besar, sebentar lagi saya akan mengumumkan tarikh Hari Raya Aidilfitri. Dengan ini saya mengesahkan telah kelihatan anak bulan. Maka sesungguhnya tarikh menyambut hari raya akan jatuh 2 hari lagi. Lagi 2 hari lagi. Zakat aku tak bayar lagi. Baju raya aku tak beli lagi. Mak lagi. Ya Allah Tuhanku, rupa-rupanya ada juga orang bersedih seperti aku, ya Allah. Mak. Ah, dah bangun dah?
Mak. Selamat hari raya, Mak. Selamat hari raya. Adik minta maaf kalau adik buat silap ke Mak. Dah halalkanlah makan minum ke adik, Mak. Dah lama Mak maafkan, Mak halalkan. Terima kasih, Mak. Mak buat apa tu? Ya, ketupat ni. Alhamdulillah, kita dapat rezeki. Orang zakat dengan kita. Jadi, Mak belilah ketupat. Tu Mak buat rendang sikit. Syukur pada Allah. Dah tengok baju raya dah? Dah. Cantik kan? Tengok, Mak. Ubuh beluci-beluci. Nanti kalau orang marah dekat kita nanti, dia hantarnya kita tempat gila lah, tempat sakit lah. Siapa susah? Anak Mak juga yang susah. Kalau anak Mak susah, Mak lagi susah. Mak sayang anak Mak. Kalau tak ada Aidil, macam mana Mak nak duduk seorang-seorang? Mak, Aidil janji. Aidil takkan tinggalkan Mak. Aidil akan jaga Mak sampai bila-bila. Sakit Mak, demam Mak, Aidil akan jaga Mak. Mak, Adik janji, Mak. Adik sayangkan Mak. Tolonglah Adik, Mak. Adik sayangkan Mak. Tak akan. Hai! Apa yang kamu buat ni? Di bulan puasa yang mulia, berpeluk-pelukkan. Orang lain semua dah buat, dah turun bawah buat aktiviti yang baik. Kamu buat aktiviti yang tak baik. Nak jadi apa? Insaflah! Insaflah! Cepat siap! Turun! Kamu! Turun cepat! Tolong bawa saya keluar daripada tempat ini, Doktor. Saya nak jumpa mak saya, Doktor. Tolong, Doktor. Awak tak gila ke? Ha? Tak gila? Memang saya gila, Doktor. Memang saya gila. Tapi Doktor kena tolong saya sebab Doktor yang waras. Sebelum saya panggil sekreti, lebih baik awak menghapus. Lebih baik menghapus. Doktor boleh sembunyikan pada orang lain, Doktor. Doktor boleh sembunyikan ke orang lain tapi bukan dengan saya, Doktor. Aku pergi, pergi, pergi. Aku pergi, tolong, Doktor. Doktor! Dian. Macam mana? Okey? Apa ni? Dia orang buat lagi. Tak takut nak tegak basah lepas ni. Apa ni? Apa ni? Apa ni? Doktor, tolong bawa saya lari pada tempat ini, Doktor. Saya tak nak, Doktor. Saya nak jumpa mak saya. Saya rindu mak saya, Doktor. Adil, cuba bawa mengucap sikit, Adil. Bawa mengucap boleh tak? Tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Ini tenas. Tak boleh, tak boleh. Bawa, tapi bawa tenang. Bawa tenang. Doktor, apa saja pun saya sanggup buat, Doktor. Tolong, Doktor. Okey, okey, okey. Nanti. Okey. Boleh. Tapi dengan satu syarat. Apa syarat pun sekalipun saya sanggup, Doktor. Janganlah marah. Baik. Sekarang macam ni. Awak boleh keluar daripada sini. Okay. Tapi saya ikut. Saya ikut awak sampai awak balik rumah. Lepas tu saya tunggu awak berair kat sana. Sebab saya nak pastikan yang awak ni bercakap benar. Boleh. Boleh. Masih betul. Masih betul. Okey, sama-sama Adil, okey. Tapi sekarang
Hai, Doktor. Hai. Doktor, okey? Okey, alhamdulillah. Semua dalam keadaan yang terkawal. Terima kasih. Ada orang gila ni buat hal. Ah, tak. Tak ada, tak ada. Okey. Dia okey. Aidil okey. Kalau doktor ada apa-apa masalah, jangan segan-segan. Cari saya. Bila-bila. Terima kasih. Sama-sama. Orang tua, budak ni, dia panjang umur. Sebut aja dah sampai. Sebut aja dah sampai. Bermakna apa? Sihat. Lepas. Okey, kita sambung balik. Keadaan semua terkawal? Bagus. Itu sebablah saya ambil awak kerja. Bakar. Pasal cuti raya waktu saya tak boleh nak luluskanlah. Sebab ni kan dekat-dekat time raya ni, dia ni memang buat hal sikit. Saya risau. Jadi tahun depanlah eh. Diar! Dia orang okey, Diar. Lagipun budak-budak saya kan ada. Iyalah budak-budak awak, tapi dia ni takut kat awak, kat respect kat awak aje. Kalau orang lain nanti dia orang merajuklah, saya risau. Faham ke? Dia orang gila sikit. Sikit saja Diar. Kalau nak diikutkan Diar, saya lagi gila. Kan. Tu betul lah, tapi dia masih perlu dikawal. Sebab sekarang ni kan dia ni dah makin bijak tau, dah cerdik. Macam ni lah, tahun depan saya bagi awak 2 minggu. Boleh. Tahun depan lah, tahun depan eh. Cuti tahun depan. Tahun ni tak boleh. Baiklah. Abang Bain. Okey ke tak ni? Okey, cuma ambun masa mata. Oh, pedih. Salma dah nak balik dah ni. Tapi saya ada buat kain untuk abang. Saya letak kat ofis. Nanti abang minum eh. Terima kasih. Selamat malam. Saya balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa nasib aku? Malam-malam tak tidur lagi. Walai semua dah tidur. Aku nak tidur. Aidil, yang kau pergi celup air aku dengan jari kau tu, pasal apa? Kalau kau minat sangat dengan air itu pun, minta. Orang mesti bagi. Saya... Dah, kalau kau berminat sangat nak air itu, depan aku, kau minum sekarang. Yang awak pergi minum kenapa? Gila. Idea. Buat apa tu? Mancing, Wak. Mancing? Banyak ke dapat ikan? Banyak. Mana? Tak ada. Awak, Wak. Kalau saya keluar pada tempat ni, awak rindu saya tak? Mestilah saya rindu. Kalau awak keluar nanti, siapa yang nak memancing kat depan ni? Siapa yang nak makan ubat yang Sal bagi? Nak baling surat dekat Sal.
Selalu kan kalau orang yang dah sihat keluar daripada sini je, mesti lupa Kak San. Tak, tak. Saya tak akan lupakan awak. Saya tak pernah lupakan awak. Tapi kalau Aidy nak cepat sihat, kena selalu makan ubat. Boleh? Boleh. Janji. Janji. Lagi satu ni. Sampai dah. Ni dah ikan ikan, ikan 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 sampai dah ikan ikan. Nak ajar tak? Nah. Ajar sini. Makan ubat dulu. Bagi sini pancing tu. Ubat mendetik tidak pula. Macam mana? Baik, baik. Tarik. Besar ikan. Sini. Alhamdulillah. Bagusnya. Muncik perut. Dapat tak ikan? Macam mana tadi? Tarik. Macam ni betul ke? Betul. Bawa sikit, bawa sikit. Okey. Awak tahu tak apa dalam tu, dalam kolam tu? Ikan. Tak. Salah. Apa? Ada jiwa saya. Percayalah, sayangku. Percayalah, sayangku. Hanya engkau ku cinta. Ku cinta. Tidak pernah ku berubah hati. Amboi. Semakin hari, semakin hangatnya cinta sehingga Bapak membakar di kalbuku. Amboi. Itu jelah dia bon kau ni. Itu je? Tak ada pantun-pantun sayang Salma ke pecah kaca pecah kepala tak nak? Oh boleh ke? Boleh, kenapa? Okey. 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 Sehingga membakar di kalbuku. Buat apa? Doktor. Adil. Ya, doktor. Boleh temankan saya sekejap? Mana, doktor? Macam biasa. Ada perkara yang perlu kita bincang. Saya rasa kat sini jelah, doktor. Rasanya tak boleh. Maklumlah, kan? Okey, faham. Okey, Dil. Sekarang saya ada rancangan baru. Tapi kita kena buat malam ni juga. Dia nak siapa ni? Dia nak Salmah kan nak Dr. Fitri? Aku pening, keliu-keliu. Akhirnya kita berjaya juga, doktor. Nampak tak? Itu pasal saya cakap saya bijak. Halangan yang paling besar dah selesai. Sekarang, jangan buang masa. Kita berkambus di tempat ini. Yahoo! 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 Yippee! Sabar, doktor. Sabar. Bijak. Macam itulah rancangan saya. Oh, ingat dah buat tadi? Malam nanti. Rupanya manis-manis selalu. Manis-manis selalu. Nampak Salma tak? Salma tak ada. Rizal adalah. Rizal buat apa? Banyak bulu. Ni apa ni? Ni apa ni? Ni surat cinta. Woi! Tak tidur dia diam, ha? Berlari sana sini. Kecil-kecil usah korang besar-besar jadi orang gila. Gila! Ni, eh?
Apa kerja kecoh ni? Eh, tak ada apa-apa. Okey je. Okey, okey. Amboi-amboi. 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 Kau tak ada apa-apa baguslah. Li, Li, Li. Suhan, Suhan sama. Pak Dia suruh saya restock ubat-ubat ni. Oh. Tapi saya pun dia tak sure jugalah. Mungkin dalam 2-3 hari lagi saya dia balik. Dia pergi mana? Tak pasti saya tu. Dia ke mana tu? Eh, tak apalah, nanti saya telefon je dah. Elok, elok telefon sendiri lah ya. Eh, eh, kenapa ni? Hei! Alamak. Buat sementara waktu ni, kau rehat dulu kat sini. Aku minta maaf pasal aku tak sengaja. Aku terperanjat. Kalau aku terperanjat, aku akan jadi macam tu. Pasal tu aku kena buang daripada komando. Aku tak boleh terperanjat. Kalau aku terperanjat, mesti aku nak pukul orang. Aku tak. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Rehat dulu. Pasal apa dia buat kat sini? Apa dia buat kat sini? Apa hubungan dia? Ini mesti ada something ni, Doktor. Mana aku letak topi aku tadi? Apa yang kamu berdua buat dalam bilik aku ni? Doktor, apa nak buat ni? Entah. Hei! Hei kau! Apa yang kau buat dengan dia ni? Dia tu sahabat aku! Hei! Benda ni serius. Kau jangan cuba menggelak! Belum akar. Sebenarnya, kalau daripada ikut kajian, 1/3 daripada golongan laki-laki memang tidak pernah berkahwin. Dia akan merangsang dengan kehadiran lelaki sebab hormon dia mengalami gangguan. Jadi apa kena mengenai dengan aku? Saya akan adukan kepada pihak berkuasa yang berkenaan. Jadi, Doktor. Ayo. Kita akan mengadukan kepada yang berkenaan, insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa kan? Cik Robin, tolong lepaskan kami, Cik Robin. Tolong, Cik Robin. Robin. Hey. Tindakan korang nak lari dari tempat ni adalah tindakan yang kurang bijak. Ini Robin. Salah orang korang main. Cik Robin, sebenarnya saya yang bersalah. Saya yang ugut Dr. Fitri untuk bantu saya. Saya yang bersalah. Betul macam tu. Kalau betul, lepaskan Doktor. Lepaskan dia sekarang. Saya minta maaf, Doktor. Saya sebut salah. Sebagai seorang doktor. Doktor. Saya sebut salah. Doktor. Baik, Doktor pergi. Sebut salah sebuahnya. Maafkan saya. Tak apa, Doktor. Maafkan saya. Tak apa, Doktor. Maafkan saya.
Arif. Tuan. Bawa orang gila ni ke bilik kurungan. Baik, Tuan. Don't touch me. Saya boleh jalan sendiri, ya? Pasal apa tak ikat dia? Don't touch, don't touch. I don't want touch you, you want touch me. Can touch this thing. Saya boleh jalan sendiri. Aidil. Ini akibatnya kalau orang tak dengar melawan cakap aku. Tak apa. Dia orang gila. Bagi aku kunci. Mari. Yang makan, buka puasa, makan. Bangun dia. Doktor. Saya dah agak dah. Doktor mesti datang selamatkan saya. Saya ni jenis orang yang tepati janji. Kalau saya janji nak tolong, saya tolong. Mana doktor dapat kunci ni? Itu tak penting. Yang penting sekarang kita kena keluar daripada sini. Okey, okey. Jom, jom. Halo sayang. Ha. Kenapa telefon abang malam-malam buta ni? Ha? Tak ada kerja lain ke? Ha. Yalah, bukan abang nak marah. Tapi selalunya tak ada pula telefon ni. Ni apa tiba-tiba telefon ni? Ha?
Lain kali betul-betul sikit, Dil. Kalau jatuh berdegai pecah, orang dengar tu tak? Baik dah. Memaafkan saya, Doktor. Wow. Hebat. Hebat, Doktor. Hebat. Dia tahu taktik aku! Bagus. Awak dengan saya sama di bijaknya. Kan? Ada kan? Ada. Hei! Itu apa? Tak ada apa? Naik gini? Situ. Apa? Tak tahu, tanya dia. Adalah, mana boleh begitu? Ah, macam ginilah, Pakar. Saya dah buat pemeriksaan ke atas Aidil dan dia punya delusi semakin menjadi-jadi sejak akhir. Wow! Hebat! Elok. Ah, buat lagi sekali, buat lagi sekali. Cantik. Slow, 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 slow. Ha. Wow! Wah. Ha, cantik. Lemak tahu, Pakar. Sekarang bedal. Tuan. Tak nafas. Tuan. Tak nafas. Buang. Apa dia? Apa? Mengandung 5 bulan. Tahniah. Mengandung? Mengandung? Siapa mengandung? Kenapa?
jangan tak berhati pula. Ha? Jangan tak berhati. Tak berhati apa? Kita tak berhati lagi, jom. Cepat, Doktor. Cepat. Cepat. Eh, ini keluar kita lagi ni. Cepat. Ya, ya, cepat. Dah lari ni. Abang satu soalan sekarang. Pintu tu memang rosak ke? Abang yang memang nak rosakkan pintu tu. Jawab sekarang. Robin, kena kita orang semua yang rosakkan pintu tu. Hey! Shut the f- up! Andande. Boleh saya tahu nama encik? Nama saya Abu Bakar Aklak. Cik Abu Bakar. Boleh saya tahu tugas encik di tempat ni? Saya penjaga di tempat ni. Dah berapa tahun encik jaga tempat ni? Kurang 7 tahun. 7 tahun. Boleh saya tahu jenis gila yang macam mana diorang ni sebenarnya, encik? Oh! Diorang ni bukan gila, tuan. Diorang ni dalam proses pemulihan. Seorang suka nak jadi Mat Romeo dan seorang lagi suka nak jadi doktor. Ada juga suka nak jadi cowboy dan ada juga suka nak jadi macam-macam. Macam-macam. Cik pasti ke cuma dua orang je yang terlepas? Saya 7 tahun. Cik jaga tempat ini. Ini adalah profil mereka. Dan ianya sulit. Fitri dan Aidil. Baiklah, Cik. Sekiranya saya perlukan apa-apa maklumat mengenai mereka, saya rasa saya tak ada masalah nak cari Cik di sini. Anytime. Cuba korang cerita. Apa yang berlaku tadi? Macam ni, tuan. Waktu kejadian tu, kawan saya yang ikuan ni pun, dia tidur. Betul? Betul, betul. Aku tidur. Tidur. Dan si Rizal ni juga, dia pun tidur. Oh, betul. I pun tidur. Dan Abu, sebelah bilik si Jalil tu, dia pun tidur, tuan. Tapi, tuan, yang paling penting, waktu kejadian tu, saya pun tidur, tuan. Tuan tak tidur? Saya kerja 24 jam. Mana nak tidur? Kalau jadi, siapa yang berjaga time tu, tuan? Manalah saya tahu. Siapa yang berjaga? Siapa jaga, man? Saya tidur, saya tidur. Siapa jaga? Mana pergi si Aidil dan Fitri ni? Saya harap dia okey. Ni semua salah Cik Salma. Kenapa salah saya pula? Cik Salma baca surat ni. Ni, dalam surat ni terkandung dan tertulis segala isi hati dan isi perut Aidil. Segala luahannya. Semua saya garapkan dalam surat tersebut. Saya yang tulis sebab Aidil tidak pandai menulis. Tapi semua tu dah terlambat. Dah terlambat, Cik Salma. Sebab arwah dah pergi meninggalkan kita. Janganlah cakap macam tu. Dia belum mati lagi, kan? Boleh awak tolong bacakan untuk saya tak? Si Aidil tak pandai tulis. Ha? Cik Salma tak pandai baca.
semua harap saya. Macam mana boleh kerja orang ni? Apa? Bacalah. Saya baca, saya baca. Ni semua luahan isi hati Aidil untuk Cik Salma. Dia sendiri yang berkata-kata. Saya baca, saya baca. Baca cepat. Percayalah sayangku. Hanya engkaulah cintaku. Tidak pernah ku berubah hati. Semakin hari semakin hangatnya cinta sehingga membakar di kalbu. Tu je. Dan dia turut selitkan serakap pantun yang turut dirangkapkan oleh saya sendiri. Bacalah. Pantunnya berbunyi. Anak itik tokwi jatuh dalam kolam. Nyonya bangun pagi kupah buah pelam. Tapi sayangnya buah pelam masam. Tu je. Sekarang ni saya cuma nak tanya Cik Salmah satu benda. Apa dia? Ada tak Cik Salmah bagi apa-apa harapan pada Aidil? Awak, Wak. Kalau saya keluar pada tempat ni, awak rindu saya tak? Mestilah saya rindu. Kalau awak keluar nanti, siapa yang nak memancing kat depan ni? Siapa yang nak makan ubat yang Sal bagi? Nak paling surat dekat Sal? Hebat, Doktor. Ush. Time tu hebat. Sebab itulah saya dipanggil Dr. Fitri. Apa guna belajar tinggi-tinggi? Betul? Selain daripada Nora Denise, ada tak? Selain daripada kolej. Ui, ramai. Oh, ya ke? Ramai. Tapi saya paling tak lupa sejarah percintaan saya dengan Diana Amir. Oh, pernah bercinta dengan dia? Dulu saya dengan dia buat RO take kereta. Oh, ya ke? Ya, sama-sama take kereta dulu. Nama dia, nama Nipo. Oh. Ya, tapi maklumlah. Dulu dia pernah jadi pesakit saya. Saya rawat dia sampai dia sembuh. Okeylah. Tapi kan dia dah kahwin. Siapa? Alah, itulah Diana Amir tu. Sebab saya tolak pinangan dia. Dia hantar 11 dulang. Oh. Saya tak pulang pun dulang dia. Saya ambil terus. Bukan apa, saya bukan nak belagak, tapi itulah. Sekarang cerita, orang lelaki kena ada harga diri. Faham? Faham. Itu dia panggil delusi of paranoid of destruction. Tapi apa pun kita patut berdoa agar dia sentiasa berkekalan. Kan? Apa dia? Kau dengar tak? Tak ada. Dengar betul-betul. Kalau menurut pengkaji-kajian, suara ni merupakan suara binatang yang ganas. Mamalia. Binatang ini mempunyai naluri yang membunuh. Siapa yang dilihatnya? Matanya seperti kemerah-merahan, badan belang-belang mungkin. Tetapi jangan bimbang. Walaupun ia ganas dan mempunyai naluri membunuh, tak semestinya dia menyerang. Doktor! Doktor! Cik, kawan nampak dua orang belakang ni. Suspek cari dia tu. Belakang ni tu. Belakang ni Belakang ni. Baik, tuan. Assalamualaikum, tuan. Waalaikumsalam. Macam mana dengan keadaan sekarang? Saksi beritahu ada dua suspek kita kat dalam. Tuan pasti mereka adalah suspek yang kita cari? Ya, saya pasti. Seorang berbaju doktor, yang seorang berkain pelekat. Baik. Kalau macam tu, pada bila-bila masa dari sekarang, kita akan mulakan gerakan mencari mereka. Saya tak mahu apa-apa terjadi pada mereka. Baiklah. Cik! Cik! Doktor! Tolong, Cik! Tunggu saya, Doktor! Cik! 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 Cik polis! Alang-alang Cik polis dah kelihatan. Bolehlah membantu kami. Sekarang, Cik, saya dapati dekat dalam ada kelihatan buat binatang. Binatang, Cik!
Binatang tu ganas, cik. Mengikut saya punya kajian. Kalau macam tu, apa kata macam tu awak masuk dulu dalam kereta, selamatkan diri awak dulu. Cik, boleh saya ikut sama tak, cik? Boleh, boleh, sekali, boleh. Cik. Tuan. Cik, singgah saya pun cik. Boleh, boleh. Nampaknya tugas kita dah selesai ni, tuan. Kalau macam tu, bolehlah tuan bawa mereka ke balai dan saya jumpa tuan di balai. Baiklah. Duduk dan diam, eh. Okey, cik. Cik, singkat saya pergi, eh. Siapa nama kau? Aidil, cik. Kau? Apa tanya tu? Aku tanya kau. Saya. Nama saya Fitri, cik. Dr. Fitri. Saya mendapat jurusan graduan kedoktoran PhD, LHD, MMD, BIS, KUT. Jangan mengarutlah. Betul, cik. Daripada Mediterranean Tempat Ganyan. Dekat mana tu? Mesir. Mesir? Betul, Mesir. Betul lah. Ini dengan macam-macam lah. Saya semacam, cik. Cik, cik tolong saya, cik. Saya nak betul-betul keluar daripada sini, cik. Saya nak tolong mak saya. Saya nak bawa mak saya pergi haji. Cik, tolong, cik. Tolong saya sangat, cik. Aidil! Awak tak sebut pun apa pasal haji sebelum ni. Salahkah doktor saya sebut? Ha, saya mampu. Salahkah saya bawa? Masalah salah tak salah. Tapi awak tu gila. Dan saya merawat awak. Awak sedar tak? Awak sedar tak dengan siapa bercakap? Basri! Tuan! Apa awak ni? Hah? Awak kena kenakan? Awak dah ambil keterangan mereka berdua? Tak, Tuan. Terus. Aidil dan Fitri. Dr. Fitri. Penat saya mengambil ijazah kedoktoran PhD LMD KIM Jakim All-Star. Kalau saya tak diiktiraf, tolong saya doktor. Dr. Fitri. PAKM, PAKM. Baiklah, saya tak nak cakap banyak dengan awak berdua. Saya rasa saya patut hantar awak balik ke rumah pemulihan Zahid dan Batin. Ya? Mesti? Ya, Tuan. Awak boleh bawa mereka keluar dan hantar mereka pulang. Baik, Tuan. Tapi sebelum tu, ada air tak tertarik ke apa? Tuan, tolong Tuan bawa saya keluar, Tuan. Tolong Tuan. Saya nak jumpa mak saya, Tuan. Saya minta maaf. Saya tak boleh tak tolong awak. Apa dah, Doktor? Tahun depan ada lagi. Ni, dia ni sebenarnya saya nak beritahu lah. Dia sebenarnya dia mengalami sejenis penyakit lah. Macam delusion lah benda tu. Delusion control. Apa dah tadi saya nak cakap? Dia mengalami destruction of design. Cantik kan? Mak. Jalan tak boleh jalan. Mak. Nak baliklah nak. Mama. Mak sihat? Alhamdulillah. Mak, ni Dr. Fitri. Dia yang jaga saya selama ini, Mak. Jemput naik, doktor. Tu, ada tetamu tu ha. Siapa, Mak? Tu, tak tahu siapa. Naik, doktor. Tak apalah. Mak
Makcik, ini air dah siap dah. Salma. Aidil. Fitri. Dah sampai dah. Awak. Awak datang juga, Salma. Selamat hari raya, hari Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan aku seorang. Allah selamatkan aku. Tunggu-tunggu, letupan. Ultraman, bertukar. Ada. Akhirnya, Dr. Fitri dapat buaya juga dengan saya. Kesian kat dia tau. Kenapa awak nak kesian kat dia? Saya tengok dia happy aja tau. Tapi dia tak ada keluarga. Sebab tu dia buaya dengan saya. Oh. Ah. Tak sangka awak sanggup datang nak buaya dengan saya. Jauh tu awak. Ah, tak ada apa-apalah. Lagipun memang tugas saya kan nak tengok awak berdua selamat, nak beraya dengan awak. Sebenarnya saya suka tau dapat raya dengan Aidil dan Fitri. Aidil, kita orang risau tau bila Aidil dengan Fitri tiba-tiba hilang. Hilang malam-malam macam tu, main keluar aje. Aidil. Wak, saya tanya satu boleh tak, Wak? Apa? Kenapa awak suka saya, eh? Aidil. Awak lain kali jangan tinggalkan saya lagi. Ya. Dah pukul berapa ni? Dah pukul berapa ni? Kenapa? Mucun tak keluar-keluar lagi. Rosak. Jom, kita jumpa Mak. Ni hantar abang awak balik. Jumpa Mak? Ha. Boleh, jom. Oh, okey. Doktor! 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 Saya? Baik-baik, tangan tu. Eh? Ini adalah masalah gangguan delusion. Doktor! Saya? Selamat raya. Selamat raya. Saya.